Assalamualaikum. 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 Masap ya? Ya, Mbak Yanti. Udah, saya. Ada apa, Mbak Yanti? Gini, Bu. Saya mau tanya nih, biasanya kalau di kampusnya Ibu suka butuh catering gitu nggak, Bu, buat acara-acara? Suka sih. Iya, Mbak Yanti, memangnya kenapa ya? Jadi gini, Pak, kalau butuh catering ke saya aja, Pak. Saya siap layanin, tuh. Iya, boleh. Tapi sih kebetulan belum ada acara. Nanti kalau ada acara deh, saya kabarin ya. Iya, Mbak Yanti, nanti kalau ada kepastian, saya kabarin ke Mbak Yanti. Ya udah deh kalau gitu. Saya permisi dulu ya, Bu, Pak. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tolong beli buka. Iya. Nah, Nana, ini namanya gerakan mandat dua, ya. Agak turun badannya sedikit. Begini, naik. Terus kaki kanan, tangannya dibuka, tutup, buka, tutup. Nah, liatin ya, liatin ya. Begini, nah, satu. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Nah, udah bisa? Coba. Satu, dua, tiga. Buka, tutup. Ya, buka, tutup. Ayo melatih gini. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Nah, kalau udah pinggulnya digerakin sedikit ya. Gini lagi. Satu, dua, tiga. Buka, tutup. Pinggulnya. Kepala. Pinggulnya, iya, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Ya, terus nanti kalau udah pertama, putar ke sana ya. Maaf, Bu. Saya mau pakai aulanya buat program kerja. Iyalah, mas-mas Iki. Iki kan aulanya punya warga. Lah, saya Iki kan warga juga. Nggak lihat apa Iki saya lagi ngajar. Yuk, gantian, Thomas. Ya, tapi Bu. Nah, tapi apa toh? Mbok yo mas-mas ini nunggu di sana sebentar. Iya, Bu. Maaf ya anak-anak, ada gangguan sedikit. Ayo kita mulai lagi, ya. Kepalanya nanti begini, begini ikutin tangannya. Ikutin pinggulnya ya. Jadi yang luwes ya. Ya coba kita mulai lagi ya. Satu, dua, tiga, buka, tutup, pinggul, kepala, buka, tutup, pinggul, kepala, buka, tutup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Fardi, dibungkus dua sop buah. Gober food? Iya, betul. Oke, tunggu ya. Iya. Kantor Gober tuh lagi kenapa ya? Kenapa gimana, Mbak? Ini, kita lagi mau masukin menu baru di aplikasi, tapi sampai sekarang nggak dapat balesan. Nggak tahu juga sih, tapi mungkin kantor Gobernya lagi sibuk kali, Mbak. Bukan bener nih, abis bilang juga apa lagi sibuk. Atas pundak mulai kiri, kanan pundak kiri bawah, kanan pundak kiri bawah. Cepat sekarang, satu. Dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, tangannya sedak, nunduk, sedikit. Nah, anak-anak, hari ini selesai sudah latihan nari kita. Jangan lupa nanti kalau latihan nari lagi, selendangnya dibawa yo. Ya, anak-anak ya, jangan lupa ya bawa selendangnya ya. Ya. Nah, yang paling penting sekarang bayar les narinya sama tante. Ayo. Ya, makasih. Makasih ya. Makasih. Ya, makasih. Makasih. Loh, melatih kok diem aja? Bayarannya mana? Bayar sekarang ya? Loh, melatih kipie toh, lah iya toh bayar sekarang. Lah memangnya melatih tuh gak dititipin opo sama mami? Enggak, melatih gak dibekalin uang bayar sama mami. Ya lah, lah pie toh iki Mbak Yanti.
Kagak ada, Bayanti. Acara apaan ya? Ya acara apa gitu, Po, yang butuh catering. Maaf, Bayanti. Kagak ada kayaknya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya, Mbak Yuni. Mbak Yanti. Mbak Yanti kipie toh, Mbak. Lawong anaknya itu ikut les nari. Kok yang gak dibawain uang toh buat bayar? Saya iki ngajar kan gak gratis loh, Mbak. Oh, iya. Maaf, saya lupa, Mbak Yuni. Ya udah, nanti ke warung aja ya, Mbak. Yalah, Mbak. Mbak kok yo riweh mentoh. Saya harus ke warung ngambil duitnya. Iya, maaf, maaf. Saya benar-benar lupa, Mbak Yuni. Huh, ya wes lah, Mbak. Nanti yo. Sebentar lagi saya ke sana. Iya. Melati, gini ya, besok-besok lagi kalau les nari, jangan lupa lo bawa duit teh. Jadi abis les, langsung bayar. Supaya Tante Iki gak riwa lo bolak-balik ke warung. Iya, besok-besok Melati bawa uangnya. Sudah selesai, Bu. Eyalah Mas Iki, opo meneh Thomas. Mbok yo sing sabar. Lah wong iki aja baru selesai lho. Saya iki baru mau duduk, baru mau minum. Yo mbok tunggu toh, sabar sebentar. Maaf, Bu. Saya mendesak mau rapat. Lah ya iya Thomas, saya iki juga ngerti. Tapi mbok yo sing sabar. Duduk aja lagi sana. Sebentar lagi saya juga pulang kok. Iya, Bu.